Assalamualaikum. Halo semua, selamat datang kembali di channel Meziva Diary. Kali ini aku mau bikin video tentang tutorial menghapus background dalam hitungan detik. Ini aplikasinya asik banget ya, karena dalam satu kali klik itu semua backgroundnya langsung hilang. Oke, kita langsung aja. Kita masuk langsung ke aplikasi Google, lalu ketik remove background atau disingkat remove BG. Setelah diklik, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian langsung aja klik upload image. Nanti akan masuk ke galeri. Kemudian langsung aja pilih gambar yang nanti mau dihapus backgroundnya. Nah, aku akan kasih contoh foto yang ini ya. Kemudian klik down yang di atas dan langsung secara otomatis masuk ke aplikasi remove BG dan langsung terhapus dalam hitungan detik ya backgroundnya. Kemudian langsung klik aja download yang warna biru dan secara otomatis gambar ini akan tersimpan di galeri. Oke, check and recheck, apakah benar sudah tersimpan di galeri? Nah, ini dia. Oke, sekarang kita akan langsung ke aplikasi VistArts ya. Kita akan mencoba ganti dengan background yang kita inginkan. Kita langsung ke Google, kita download backgroundnya. Setelah di-download backgroundnya, langsung kita masuk ke aplikasi PicArt. Kita klik icon plus di bawah yang warna ungu itu. Kemudian scroll ke bawah. Nah, pilih kanvas. Pilih background yang warna putih yang ukurannya 4x3. Lalu klik icon panah yang ada di ujung kanan atas. Pilih objek, lalu klik foto. Nah, nanti kita di sini akan mencoba dulu untuk memasukkan background yang tadi telah kita download. Nah, setelah itu nanti kita tarik. Nah, ini disesuaikan ukurannya ya. Setelah selesai, lalu kita kembali pilih objek, kemudian klik foto. Nah, kita sekarang akan memasukkan foto yang tadi telah dihapus backgroundnya. Setelah selesai, kita klik kembali icon panah yang di ujung kanan atas, kemudian simpan dan bagikan. Kalau aku simpan di galeri ya. Nah, selesai deh. Ini dia hasilnya. Nah, gampang banget kan? Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.